Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Jepangi Aja Channel. Kesempatan kali ini kita akan mereview cara membuka dan memasang klep, guys. Ini tinggal kita tekan dan kita geser sedikit, dia sudah lepas. Kita tekan, geser sedikit. Nah, begitu sudah lepas. Ini yang ada buntelnya di bagian ini yang untuk di klep buang. Dan cuma seperti itu. Jadi setelah kita buka, langsung kita akan pasang. Kita pasang klepnya jadi pemasangan klepnya ini yang lebih besar. Itu di bagian klep hisap atau yang di bagian yang lebih kecil itu klep buang ya. Jadi jangan terbalik karena posisinya hampir sama, klep hisap dan klep buang, tapi cuma beda sedikit sekali. Oke, kita mulai pemasangan klepnya. Ini klep yang besar, ini untuk klep hisapnya. Klep hisap atau yang dari karburator, guys ya. Klep hisap atau klep minyak. Nah, ini tinggal kita tekan dan dorong. Untuk dipas tengahkan jadi biar mengunci. Nah, cukup seperti itu. Dan ini klep buangnya. Kalau di bagian knalpot tinggal kita pasang dan kita masukkan pengunci klepnya seperti ini. Nah, ini yang ada bagian pentilnya di bagian klep buangnya. Nah, kita tinggal masukkan aja. Oke, sudah seperti ini. Hanya seperti itu, guys. Cukup sekian. Mudah-mudahan ini jadi rapat. Kita tes yang bocor tadi, yang bagian buang, guys. Kita isi bagian karburatornya. Maksud saya di bagian knalpot kita isi. Kalau nggak ada rembesan, berarti bagus. Nah, ini nggak ada yang keluar dari. Berarti sudah bagus. Dan oke. Thank you. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan thank you. See you. Wassalam.